praktek menulis coding MQL 4 untuk membuat robot trading box bagi pemula. Pertama kali, Anda harus membuka MT4 atau MetaTrader 4 yang tampilannya seperti sekarang ini. Setelah itu, buka software namanya MetaQuant Language Editor. Nah, ini tombolnya. Diklik dengan mouse kiri satu kali. Terbuka halaman Meta Editor, kemudian klik New. Biarkan yang tercentang lingkaran Expert Advisor Template. Klik Next. Kolom name, tulisan expert dibiarkan saja. Tambahi nama EA-nya. Misalkan nama EA-nya adalah EA Gold Scalper V55 seperti ini. Kemudian klik Next. Klik lagi Next. Terus klik Finish. Nah, sudah terbuka halaman Meta Editor dengan script bawaan dari MQL4. Bagi Bapak Ibu yang masih pemula atau masih awam dengan bahasa pemrograman MQL4, tentunya kalau melihat halaman Meta Editor ini akan mengalami kebingungan. Apakah arti dari tulisan yang ada dan apakah kegunaannya? Pada kesempatan ini, tutorial sekarang tidak akan menjelaskan arti dan kegunaan dari script yang terlihat ini ya. Tutorial kali ini itu fokus untuk mempraktikkan menulis coding MQL4 atau script MQL4 untuk langkah awal membuat robot EA scalper Glob V55. Untuk itu, apabila teman-teman ingin menulis scriptnya, nah, tempat menulis itu yang pertama adalah di bagian atas ini ya. Ini ditulis nama variabelnya dan value-nya. Setelah itu, scroll halaman Meta Editor ini ke bawah. Nah, selanjutnya, tulis fungsi-fungsinya di bawah ini. Nah, fungsi untuk membuat robot EA scalper Glob V55 antara lain, fungsi order by, fungsi order sell, fungsi technical analisa by, dan fungsi technical analisa sell. Nah, seperti itu. Sekarang akan saya tunjukkan coding fungsi tersebut. Silahkan Anda contoh bagi teman-teman yang ingin belajar bisa membuat robot EA Scalper Glob dengan kreasi tangan Anda sendiri. Bagi teman-teman, kalau masih pemula, usahakan jangan copy paste coding MQL4 ketika belajar menulis script MQL4. Tujuannya supaya Anda terbiasa menulis, dan dengan sendirinya, kalau sudah terbiasa menulis, Anda akan hafal. Terima kasih sudah menonton tutorial ini sampai selesai. Klik subscribe untuk mendukung channel ini supaya tambah berkembang.